Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyong Ayo ngayuh hana. Say, berapa orang yang hadir sudah? Wah, ada ustadz Wimar. Itu seharusnya masih ada ustadz Wimar. Ustadz Wimar masih nongol. Halo, ustadz. Assalamualaikum. Ustadz belum bobok jam segini. Gak tau ini kayaknya udah, udah bobok sih. Tadi cuma mampir, uh, bikin heboh terus pergi gitu ya. Halo semua teman-teman, anjang Ini berapa orang dari 61 orang, hai Hai Sajang Nim, hai Nadia, Sofi Hai Rahma, Nida, hmm, Aisyah, Louis, Katanya Aisyah tadi, siapa tadi? Aisyah apa siapa tadi yang lagi nggak enak body? <laughs> Semoga diberikan kesembuhan ya Amin ya Rabbal Alamin Bentar <tuh>. Anyong. Ya, gimana kabar Sanjeng nih katanya Faradilah Nur? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Putri Rizky Syafrani biasanya ikutan maraton doang. Ya udah alhamdulillah kalau sekarang bisa ikutan langsung, bisa ketemu-ketemu, bisa sapa-sapa, bisa seru-seruan bareng ya. Uh, siapa lagi nih? Oh, banyak ya, alhamdulillah. Ih, aku anak baru, Farah Zat. Aku anak baru katanya. Oke deh, buat semua teman-teman yang baru hadir, baru ikutan di Pabo Bang, kenalin nama gue Fuad Naim dan ini adalah Pabo Bang. Apa itu Pabo Bang? Study with Pabo. <guluh> Kau nyebutnya Pabo sih karena gue bukan orang pintar. Dimana gue tuh agak susah untuk pakai metode belajar yang biasanya. Gue lebih senang metode belajar yang simple. Uh, mudah diingat nggak harus buru-buru bisa yang penting gue bisa nempel di kepala dan itu gue temukan dengan metode yang sekarang ini nah sekarang kita lagi uh, apa namanya pakai namanya aplikasi Rosetta Stone untuk belajar bahasa Korea kedepannya bisa kita akan meluaskan lagi ya pembelajaran kita dengan metode-metode yang lainnya kayak gitu ya oke <laughs> oke okay. okay ini ingin nih izin nggak komen di live karena lagi pengen nyimak thank you Song Lea Song Lea eh, Song Lea udah ngasih apa tuh semangat pakai bahasa Korea nggak dibacain nama dia ya <laughs> makasih ya udah ngasih semangat oke teman-teman nah buat yang tadi mau ngasih semangat juga boleh banget ya bisa uh, support di saweria.co slash boleh banget linknya bisa diklik di description di bawah dan nanti pesan kalian bisa dititipin di situ akan dibacakan biasanya sih kalau Uh, dengan nominal tertentu akan dibacakan di akun ini saat sedang live kayak gitu dan juga buat yang mau punya grup yang sama dengan gua dengan teman-teman yang lagi punya batch berwarna biru di samping namanya di live chat kalian lihat nggak tuh nah itu adalah teman-teman yang udah gabung dan join menjadi pabo cinggu mau juga nggak gabung menjadi pabo cinggu jadi kita sama-sama membodoh bersama <laughs> boleh banget ya bisa klik tombol join yang ada di bawah ya ada di description box eh description box juga juga ada linknya di, di samping tombol subscribe juga ada ya bisa bergabung nanti uh, bisa ada kegiatan-kegiatan bareng yang insya Allah lagi kita agendakan kemarin harusnya tuh hari ini ada kegiatannya ya. cuman gak jadi gara-gara ada satu dan lain hal tapi well kalau mau gabung boleh banget ya itu dulu by the way aku kayaknya salah penyempatan lampu jadi ya, bayangan mikrofonnya mengganggu sekali but that's okay gimana sudah siap teman-teman siapa lagi yang baru-baru di sini nih Baru-baru ada banyak banget yang kayaknya anak baru ya, malam-malam gini ya. Masya Allah, thank you banget loh. Semoga tidak menyesal, <laughs> jangan berekspektasi berekspek apa-apa karena kita lagi seru-seruan aja di sini. By the way, kemarin ada yang ngusul juga, Kak, kita pindah ke aplikasi lain dong kita pindah ke apa, nyobain hal baru dong By the way, gue udah nyoba tadi malam beberapa opsi, eh, uh, seru, cuman jujur aja berat. Jadi, berat banget sampai kayak lo harus fokus banget, karena ternyata cara paling enak untuk bisa pindah atau move on ke metode belajar yang lain adalah kalau kita udah punya banyak kosakata kosakata di kepala kita jadi pas kita uh, misalkan nih kemarin tuh gue coba baca baca web webtoon gitu ya itu tuh benar bener struggle banget dan capek banget di kepala karena masih sedikit yang kita tuh pahamin jadi tapi kalau uh, tapi kalau di Rosetta ini kita bisa tahu banyak tanpa harus begitu struggle banget kita gitu, teman-teman jadi kita kumpulin dulu aja banyak kosakata sabar dulu Timestamper. Tiga hari gak ikut live kangen berat. Kangen berat. Nah no, itu apa kalau orang-orang apa bahasa orangnya kangen apa ya? Nah no, itu bogo sipoyong gitu ya. <laughs> Makasih ya kangen juga sama teman-teman semuanya. Tapi gue tiap hari sih <laughs> mau kalian. Masa kalian oh mungkin karena nggak hadir ya. Kalau gue sih tiap hari nih nunggu di sini. Saja ini suka webtoon nggak suka cuman kan mau belajar ya harus harus nyobain gue nggak suka komik dari dulu ya nggak suka kartun juga sih dari dulu tapi by the way ya itulah untuk belajar yuk langsung aja yuk tambah berundung-undung nunggu lama-lama lagi yuk nanti kita ngobrol-ngobrol sambil belajar aja ya yuk kita mulai oke okay, nah karena dia mengganggu gue turun aja nih di sini nah ini lebih better <laughs> better Huh. Bismillahirrahmanirrahim. Suka sijak hamnidah katanya. Oke, bismillah. Hmm. Otaku Des ini Ot autor webtoon. Wow, luar biasa. Terus kan ya. Gue tuh nggak suka webtoon karena ataupun komik karena gue nggak nggak tahu cara bacanya aja kayak agak pusing gitu loh kayak hmm. baca komik gitu. Tapi komik itu bagus. <laughs> Cuman gue aja yang nggak paham cara bacanya. Nanti gue coba deh menyukai komik ya. Nah hari ini semangat yuk katanya ada semangat yuk bismillah dulu yuk bila berkah yuk bismillahirrahmanirrahim yuk semangat yuk huh nah ini nih ini tuh ada baru lagi nih story ya bismillah deh gua nggak tahu juga isinya kayak apa nih jaga jaga koroyo ini ada storynya yuk Bismillah yuk Nah menjaga koroyok Terus ini ada audio companion Kayaknya audio companion Nanti kita coba cek ya Apakah sama dengan yang sebelumnya Kalau iya kita skip aja Audio companion itu kayak Kayak semacam ini kemarin tuh Kayak semacam podcast gitu loh Tapi coba nanti kita coba cek ya Hudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Mari kita aktifkan metode ini hmm. Buat yang baru hadir mohon maaf dengarkan suara yang mengganggu ini Ini request dari kalian-kalian Mereka sukanya emang dengernya kayak gini Gue gak tau kenapa kayaknya gak bisa dengerin gue bahagia gitu loh Dengan suara gua yang normal Yang baik, yang bagus, yang agak ngebas-ngebas gitu ah, eh, Tau kenapa Tersiksa lo ya Kalau gue tuh lo ada bagusan dikit Yaudah yuk ya Oh Boya Kita disuruh baca gitu Oh, kita disuruh baca. Baik, yuk goyo, yuk goyo. Kita zoom aja deh, biar kelihatan ya. Baba, yuk, bismillah, yuk, baca yuk. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya. Kenapa kok kita tahu dulu? Nggak tahu, kali aja deh setan-setan yang nggak suka kita. Nam jaga koroyo. Nam jaga koroyo. Henen zek 공이에요 해는 노란색 공이에요. 해는 노란색 공이에요. 온버스. 그 해는 해는 노란색 공이에요. 남자가 걸어요. 어. 토리 노란색이에요. 나무가 없어요. 오. 이거 다 우혜이 뜻인데 왜나파 해는 노란색 Kongi, oh, kongi, oh, debak Ternyata kongi itu tidak hanya untuk menunjukkan bendanya, tapi juga bentuknya Wow, luar biasa, Itu aku senangnya belajar sama Seta tuh Jadi kita tuh dapat insight baru tanpa terus harus dipaksa menghafal Kayak, <gasps> gitu, oh, seru banget ya Oh, nuransai kongi, ya. wah, aku seneng banget aku senang banget. Kalian senang juga nggak? Senang juga kan? Nah gitu ya. Oh, Helen Norensek Kongie Oke, kita ke gambar ya ceritanya. Helen Norensek Kongie Jadi ada ini kayak puisi-puisi gitu nggak sih kayaknya? Ya, ini kita gambarin ada ini. Wah, ya. wow. Norensek ini kan? Wah. Wow. Oh di langit, langitnya biru dong dong. Hah, gimana sih? Wah. Wow. Wih, kita gambar ini di langit yang biru ada kong berwarna kuning ya. Kong 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 kong. Nah ini. Wah, wow, debak ya. Terus enam jaga koroyo. Oh, ada satu bangke ini lagi jalannya asek Asik, asik, asik. Nah, terus apa lagi kita dia? Ya? Puri nuran segiyo. Ah, puri nuran oh purinya noran saya gila yo. Namu opso di mana lu? Tempatnya udah kayak mau rusak kayaknya ini udah kehancuran zaman kayaknya. Tolong tolong ya. Purinya aja nih coba. Puri noran saya gila Oke okay. oke okay. kita gambarin Puri. Noran seg iya puri noran seg iya yo. Namu Tapi kita mungkin bisa gambar dikit kali namunya ya biar Biar kayaknya tuh ada dikit tapi udah hancur gitu loh Gini, Oh wow, Namu ga? Opsoyo, namunya udah pada mati gitu Wah, wow, debak Lanjut Ah Kochi Opsoyo Kochi do Kochi do Opsoyo Hmm Muri Opsoyo Oi. Ini kayaknya daerah kekeringan deh geng Ini kayaknya sudah Ini apa namanya Mau mati kayaknya kampungnya nih Nam jaga koroyo Lu jalan mulu lu. Lari cari bantuan Cari air Cari suatu Lu malah eee. Nam jaga koroyo Koroyo Asik ini rap Nam jaga koroyo Koroyo eh, Koroyo Itu eh, eh. kali ya Mungkin ini rap kayaknya ya. Nam janen Jaga obsoyo Miskin orang ini Bener-bener Nam opsoyo, jaga obsoyo Nam janen Mari obsoyo apa yang dia punya? Apa aku tak punya? Apa-apa ini kayaknya kalau di Indonesia ini jadi lagu dangdut, kayaknya ya lagunya apa namanya? Di balam gubuk bambu tempat tinggalku gitu, kayaknya itu jadi dia kayak gak punya apa-apa ya. Caga opsoyo, nam jalan, -op, eh nam mari opsoyo. Oke, baik, nam jaga koroyo, apanya? Koroyok koro <laughs> Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Dia tuh kenapa? Ini kenapa? Oke, kita coba gambarkan kalau gue kalau lagi nyanyiin Hasan ya. Kalau gue nyanyiin Hasan tuh gini biasanya. Sambil gue gambarin biasanya kayak gini nih. Puri noksegi ya udah ini kan ya. Oh ini namu namu opsoyo kemudian kochi opsoyo kok kochi kayak kayak namu sih terus enam uh, koroyo koroyo enam jen caga opsoyo neca ini aduh kenapa begini cahnya ya ya udahlah gini cuk cuk gitu ya opsoyo kerigo mari opsoyo mampus nih mari gimana hu huh, huh. kayak monster ya jadinya mari opsoyo Koroyo, koroyo. Cikemen, hega palgan segiye, palgan segungi <tuh> ya. Ko ko warnanya, gitu ngeri banget, geng Ini bulan purnama. Apa, apa mana sih maksudnya dia? Kok serem sih, tunggu, tunggu, tuh. Tung. Ko, hega kongi, Uy, ngeri banget bro. Ini kayak judul drama itu loh. Moon Embrace THE SUN itu kayaknya gitu-gitu. Terus apa lagi? Namuga kor. Nam jaga koroyo, nam buka koroyo. Nam jaga koroyo masih jalan dia. Udah mau kiamat kayaknya ini masih jalan dia. Mul. Muriso yo. Nam jaga talio Oh, dia lagi ketemu tiba-tiba dia ngelihat ada mul. Oh, ada mul. Eh, kenapa jadi warna merah Sorry, sorry. Dia ada mul. Terus dia lari. Oh, mul. Eh, buruan lo jadi warna sesuatu, cepat.

<laughs> Nem jaga mural masyoyo, masyoyo, masyoyo. Boleh ye, cinta. Apa sih sebenarnya di Korea tuh Ini puisi ya. Taran hinsa kongnya Oh, taran hinsa kongnya Oh, tiba-tiba kong oh, udah malam, terus ada, terus ada ini udah berwarna, berwarna hinsek ya, berwarna ini. Kalau hinsek gimana? Gua gambarnya eng. Udahlah gini aja. Sudah malam. Muri nam jaga sayo cayo, cayo. oh, oh bobo -bo, oh. habis minum bobo -bo. bukan bersyukur bagus ya mengorong mengkorea emang kalian kagak kenal Tuhan ya ya demikianlah ceritanya wah wow, luar biasa kita coba dengarkan yuk. pembacaan ceritanya nam jaga koroyo nam koroyo 해는 노란색 공이에요. 남자가 걸어요. 풀이 노란색이에요. 나무가 없어요. 꽃이 없어요. 물이 없어요. 남자가 걸어요. 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 남자는 차가 없어요. 남자는 말이 없어요. 남자가 걸어요. 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 지금은 해가 빨간색 공이에요. 남자가 걸어요. 물 물이 있어요. 남자가 달려요. 남자가 물을 마셔요. 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 달은 흰색 공이에요. 물이 있어요. 남자가 자요. 오, 와가사의 semua p e m hari ini sedang tamu ya si seta akhirnya membacakan cerita. tapi kayaknya u s l e i lebih ini deh lebih apa ekspresif gue gak sih daripada dia baca kayak lebih kayak oh kamu oh, gitu begitu gitu kan ini kayak terlalu kurang harus belajar lagi harus belajar lagi ya <tuh> ini apanya oh ada record-nya. kita coba ya kita coba membaca ini dengan sambil record nam jaga koroyo nam jaga koroyo henen noran yo nam jaga yo Puri Nuran Segiayo Namuga Opsoy Ah belom. kenapa udah dinilai Saya kan masih merekam Kenapa sudah dinilai Hai Belum sabar dong Aduh <tuh> Nam jaga koroyo Nam jaga koroyo Henan Nuran Sekomiayo Nam jaga koroyo Puri Nuran emang nyebelin sih ya emang nyebelin. tapi nggak boleh gitu orang masih baca jangan kayak gitu dong nah, ulang lah ulang <tip> jaga koroyo nam jaga koroyo Eh, hey, nam jaga kenapa nggak pindah-pindah dia nam jaga koroyo ah nam jaga koroyo Nam jaga <tip> koroyo eh hey, nam jaga kenapa gak bina gimana sih dia kita kan mau baca we didn't hear you say this ampun deh gue seta ah oh, cinta, ulang nih terakhir nih gue gak mau lagi abis ini nih serah lo gak mau dengerin gue masih banyak orang mau dengerin gue Tuhan gue punya Tuhan nam jaga koroyo nam jaga koroyo kenapa masuk ke bawah Henen nuran segiyo nuran segongiyo aja ya. boleh ah uh, keringetan lagi lah lo pusing gue enam <tuh> jaga koroyo enam jaga koroyo itu udah paling pelan paritimen apa lo suruh ke bawah Henen nuran segiyo ah udahlah kenapa sih dia kayak gitu banget sih Ampun deh ya gue ya Udah dong stories, udah. Ini apalagi nih kalau yang color and size-nya. Oh. Ini kayaknya mendengar Unit gitu. 1. Alah, Language masalah. Basics. Waduh amat. Cepet lah, cepet lah. Ini kayak kemarin. udah Nah, bener kan? Udah. Skip, skip, skip. Langsung. Grammar lagi, grammar lagi. Baik. Ini hari ini kita kayak gak ada yang dipelajari deh. Gurunya sakit apa gimana sih? Sam Sam oh sam cepat ayo sam yo langsung tulis dulu aja deh i sam il sam 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 3 sam il il sam il 3 2 3 sam sam 2 i Sam 3 I

pen gini ya pen to get terus yang ini tadonggo tadonggo olma miok 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 mio, ke miok ke miok ke ini berapa uh, sege sege gitu ya gitu ah lanjut lagi 아, 여기다 잡자. 옆... 한 대. 자한 대. 스펜두 개. 펜두 개. 스 자전거 세대 자전거. 오세 대. 왜뭐안 마아. Jadi b e l a j a 세대 b u k a 세 개. Il. Wo baba ribori mo j 이 j o jijo 들어서 이니 책이 책이 한권 이거냐 한한권 있어요 책이 한권 있어요 일일 일, 핸드폰이 두개 있어요 들어와서 이니 이에일 이거 이이 사나 일일이에 에잇 아 찹.

(2) 핸드폰이 이개 있어요 두개 있어요 핸드폰이 두개 있어요 두개 있어요 (3) (4) 3 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) 5 5

Yuk, proses ya. Pengen gitu, loh, di kepala gue tuh, kalau itu langsung sah gitu, kalau usah diurut-urut lagi. Saguanya, ya, 600000. itu enam, ya, 50000. Eh, gue baru mau nulis. Ini, ini cek sagu berarti langsung aja, cek cek. Eh, uh, ke kon ini se 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 kon ini sekwon terus ini tuh ini tasot kwon ta sot ke kong tasot ke terus ayo sagwon oh oh sagwon aduh pusing mana gue <coughs> enggak benar sekwon Eh, negon, negon ya?

Sa, lu pusing malah gue deh. Ini samsa, ini baru nih yo. saya. Suka ketukar-tukar ya benar ya nih iso yo Apa sih Yolse se, ini o, o berarti tasot, tasot, tasot mari, mari. Terus ini, ini apa tadi? Ini yuk, yuk, yuk berarti yo

말리 있어요. 다섯 개, 여섯 마리 있어요. 다섯 마리. 물고기가 다섯 마리 있어요. 다섯 마리 있어요. 이 육. 육. 니개 있어요. 차 여섯 개 있어요. 찻잔이 여섯 개 있어요. 다 아, 보당한 뭐 후. Ternyata nggak bisa paham. Tetap kalau nggak ikutin s e s u a Gimana nggak masuk tuh? Apa n g i n i ngomongin soal, ini ngomongin soal, ini j u m l a y a handphone, handphone, h hand, nih, 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 i h nih, n i i nih, n Terus ini cepet banget kayak ngejar target nih hingga gitu. Kali ini udah kemarin kita kan cuma buat ngulang-ngulang lagi aja. Kecepetan ya. Ya udah deh kita coba pelan-pelan lagi ya. Iya, pelan-pelan ya. Kirani, Kirani, Hendu Sene, yo sotke, -se yo sotke, Is so yo gitu ya, gitu ya. Itu terus mana lagi? Ah, ini yo jaga, yo jaga, miom yo jaga handu sene miom, ne, ne miom, ne miom so yo gitu ya. Terus ini namja ya, namja. Ahiga, Han Myong Myong is so yo ini tuh mau ngomongin grammar sebenarnya kalau nyebutin ini tuh pakai k kalau baru sih itu pakai 아이가 한명 있어요. 아이가 한명 있어요. 핸드폰이 한개 있어요. 개견밖에 안 징야. 노와리타에 나냐 개안 징. o i 이트 아빠 tadi 뭐 핸드폰이 케 행게 있어요. 여자들이 네명 있어요. 여자들이 네명네명네명 여자들이 계란이 여섯 개 있어요. <목소리> 야, 계란이 여섯 개 있어요. 예뻐요. 보시보시보시보시. 예! <목소리> <목소리> 경찰관이 몇명 있어요? <목소리> 어린아야, 경찰관이 몇명 있어요? 오케이, 경찰관이 몇명 있어요? 경찰관이 두 명. 아, 이따 나중에 접. 이게. Kiong Kiong ini sambil nulis biar yang baru-baru ikutan juga bisa ini ya Kiong Chal Kwan Kwan ya Kwan apa ini Oh ya benar Kwan ni Tu Myung ikan ya Tu Tu Myung Tu myung is so yo ya Kemudian Saguaga Myokkei saya Saguaga 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 한개 있어요. 한개 한개 있어요. 이히! 개 완전 아산 경찰 경찰관이 두명 있어요. 두명두명해보세 그래? 사과가 몇개 있어요? 아, 사과가 음. 한개 있어요. 사과가 한개 있어요. 음, 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 음. 계란이 세개 있어. 마이크. 만족 계란이 세 개+ 세개 있어요 세개 자+ 자찬히 네+ 네개 있어요 네 개+ 네개 있어요 아이들이 몇개몇명 있어요 네 아니야 몇명 있어요 아이들이 여섯 명 있어요 주말만 하니 일로 면 돼요.

warna merah aja katanya saja nih baik 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 mau ganti dulu biar nggak lupa request penanya warna merah baik sudah saya rubah ya penanya warna merah aduh alhamdulillah ya ini mau lanjutnya nih apa besok ini eh, bukan day 2 ya besok aja lah ya day day kok dia kan nggak berubah ke baru gitu berubah kayak ntar kita rubah dulu siapa <Sing> jadi papi surpi papiri papiri Soalnya Kafuat enak banget ngejelasinnya. Makasih, makasih aku ngejelasinnya. Katanya enak dari mananya? Uh, kayaknya kayak pakai semua barang deh, semua buat mobil, telepon jadul dan sepeda. Ya, tapi tapi kita belum tahu lagi. Jadi ini itu ini tuh ngomong kebiasaan, geng. Kayak gini, kenapa sih uh, ke, uh, dua buah buku? Padahal kan buku bukan buah ya. Ya itu kan orang Indonesia nyebutnya gitu. Jadi itulah tadi gue barusan nonton nanti gue ceritain. Ya, jadi kita day 3 oh day tiga 3 review listening speaking oke okay, ini dulu aja deh. kita tanya jawab dulu aja biar gak terlalu pusing ya oke okay, baiklah kita balik lagi ke muka gua dulu sabar sabar ya aduh biar gak terlalu pusing lu malam ini lu nanya nanya dulu deh ada ini nyangkut pula kepe rapi rapi papu lu, bu 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 a m a time Ayo, silakan yang mau nanya, silakan tuliskan tanya sambil gua cerita ya. Gua tulis nih, tanya gua mau cerita dikit tadi. Itu gua habis tadi semalam, sama tadi apa ya, Pak? Ya, <tuh> bener. Aduh, enggak. Wah, gua habis nonton beberapa sumber lain untuk belajar bahasa Korea, ya. Dan 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 yang mau nanya sekali lagi ya pakai kata kunci tanya biar nongol di sini gua kalau enggak nanti dia nggak nongol. Uh, dia eh dia gitu kan ya ada satu kalimat yang menarik gue pengen diskusiin juga sama teman-teman ya teman-teman eh, ya kayaknya tuh gue pernah share dulu ya ada link tiga video tentang belajar belajar bahasa Korea ya salah satu pendapatnya adalah gini hmm, belajar bahasa apapun gue hilangin ya belajar bahasa apapun itu nggak lebih dari sekedar meniru jadi rumus itu sebenarnya nggak ada bahasa itu kan sebenarnya nggak ada rumusnya awalnya makanya kita juga ngomong tuh ya sebenarnya nggak ada rumusnya sebenarnya bahasa tuh orang tuh ngomong-ngomong aja nanti setelah kita pengen ngajarin bahasa ke orang Orang bule mau belajar bahasa Indonesia, orang Indonesia mau belajar bahasa bule, baru kita kemudian ngajarin. Kayaknya di rumusnya gini deh, coba deh lu lihat rumus Indonesia. Baru kan di pe ada "pean mean" gitu kan ya? Padahal kan sebenarnya gak ada rumus kayak gitu. Dulu orang mau ngomong-ngomong aja gitu, ya kan? Di Malaysia aja udah beda lagi cara dialek mereka. Padahal sama-sama bahasa Melayu. So bahasa itu, bahasa itu apa ya? Kalau kita meniru bahasa itu, sebenarnya ya meniru, udah meniru bahasanya. Gak ada rumus lain, gak ada kurikulum lain, cukup meniru orang sana tuh ngomongnya apa ya? Jadi... Uh, Kalian bahkan tahu cara ngomong misalkan kapan pakai went, kapan pakai go, kapan dan seterusnya itu tanpa harus bisa pakai grammar. Jadi gini. Memang betul dengan mempelajari grammar. Ya, teman-teman tahu nih kapan pakai uh, pakai a, pakai b, pakai c. Betul, jadi tahu begitu. Dan itu cepat banget jadi tahunya. Tapi lama untuk bisa menggunakannya karena saat menggunakannya orang-orang kita ini cenderung berpikir dua kali saat menggunakan bahasa tersebut. Tapi coba lihat bahasa Indonesia yang kalian ngomongin, ya. Pernah nggak kalian tuh mikir dua kali saat ngomong? Mana ya grammarnya ya? Bagaimana cara mengucapkannya ya? Uh, apakah harus sesuai dengan budi buku? Fuat adalah begini-begini, kan nggak gitu ya? Ya, ngomong aja sesuai orang kampung situ, kayak gitu caranya ngomongnya gimana. Nah, itu pengennya kalau teman-teman mau belajar bahasa, cara paling sederhananya gitu, meniru ya. Nah yang kita lakukan sekarang sedang begitu sama si Seta dan nanti teman-teman dan nanti kita akan ngelakuin hal itu juga saat nanti ngobrol-ngobrol bareng sama Mr. Son. Jadi buat yang belum tahu nanti Mr. Son akan ngisi kita. Saya belum tahu kayaknya formatnya sih sepertinya bukan live ya karena kalau live itu kebeban ke kalian. Kemungkinan nanti saya pre-recording dulu dan sama nggak dipotong cuman saya pre-recording dulu terus saya upload tapi yang memang khusus untuk teman-teman yang pabot singgu yang member yang bisa ya kayak gitu sih oke lanjut dulu aku mau baca baca yang sudah nanya dulu Hm, tanya sajang ini pernah kepikiran pakai behel atau gigi nggak pernah karena gua ada maju di depan ini kayak apa ya kayak tonggos gitu lah dulu gue sering diledekin temon temon katanya mirip temon gitu terus gue insecure gitu pengen punya behel pakai behel tapi udahlah kenapa kenapa hanya untuk menyenangkan hati kalian agar gue nggak dipanggil temon gue yang harus kesiksa pakai behel kan gue malas ya akhirnya gue nggak peduli lah Sajang nih minum air putihnya sesering minum kopi nggak? Ya enggak dong, lebih banyak minum air putih. Bisa gila saya kalau minum air putih sesering bahasa bahasa eh, sering bahasa sering minum kok jadi bahasa ini saking otak gue ngomong soal bahasa dari tadi saya sering minum kopi gitu oke aduh siapa lagi nanya hmm, itu ya Alvin ya nggak aku banyak minum air putih dong Eh uh, sang jajang tempat favoritnya buat healing atau santai di mana ya di ruangan ini <laughs> karena di sini gue bisa lebih bebas gitu kalau malam kalau malam anak udah tidur di ruang tamu gue suka baring aja di bawah selonjoran terus sambil Tengkurep nulis pakai ipad biasanya gitu karena pegel kalau duduk gini gitu. cuman kalau di hari di jam-jam biasa anak gue bangun yang paling enak tuh di sini di tempat ini Gitu Terus eh uh, Dari siapa lagi nih Dari Putri Rizky Shafroni Shafroyan Shafroyan nih Sanjang pernah ngerasa useless nggak Sanjang bisa nggak digilangkan dalam kalab. pernah kalau kalian belum nonton silahkan nonton video gue video gue video gue yang apa gue kalau nonton selesai di sini di sini di sini <laughs> ada video gue tentang yang andai aku bukan kipopers kalau nggak salah judulnya iya nah di situ gue jel itu teman-teman nanti nonton deh pasti nge, insya Allah ngejawab ini banget, ngejawab banget. <tuh> Sajang sekarang masih ada yang head comment atau head sama Sajang gak? nggak? Kayaknya ada deh, cuman gue nggak pernah liatin. Kayaknya sih ada sih. Kayaknya ada sih. <tuh> Maaf out of topic. Cara nanggepin orang yang bisa ngobias, yang nggak bisa obrolan pakai bawa-bawa agama gitu gimana sih? Iya jangan dibawa agama, agama. Gak usah bawa agama kalau gitu. simple kan? Lu punya teman, dia nggak mau bawa-bawa agama ya jangan bawa-bawa agama kan bisa ngobrolan yang lain gitu. Gitu kan? Bener kan? Sejeng nih pas ngejokes pernah ada yang tersinggung nggak? Kayaknya pasti ada deh. Cuman gua nggak pernah dikasih tahu aja. Belum pernah ada yang ngelabrak gua gara-gara jokes gua gitu. Uh, gitu. Sajang nih kegiatannya hari ini apa? Hari ini gue banyakkan di rumah dan nggak terlalu banyak kegiatan karena gue uh, puasa jadi mager gitu. <laughs> Gitulah. Aduh nah, jadi mungkin gak sih ada orang yang bisa bahasa Korea tapi gak bisa baca Hangul Bisa! Lu pikir itu bayi-bayi di Korea bisa baca bisa baca Hangul? Kan ini kita udah bilang di awal ya Dan ini ngingetin lagi buat teman-teman yang memang baru hadir hari ini Bahasa itu gak ada hubungannya sama tulis dan baca Karena Rasulullah Muhammad juga gak bisa baca dan gak bisa nulis Arab Oke okay? Bahasa itu kita mendengar dan mengucap gitu dengar dengar banyak dengar terus meniru udah bahasa tuh meniru udah itu aja sebenarnya makanya teman teman kan sering dengar bahasa Korea itu kan dikit dikit bisa ngomongnya cuman karena emang nggak diniatin belajar aja coba diniatin belajar niru itu pasti bisa gitu dan kenapa kebanyakan orang bahkan sudah kerja di Korea kuliah di Korea ada aja yang nggak bisa bahasa Korea itu karena dia temennya temennya apa namanya orang Indonesia kumpulnya sama orang Indonesia kayak gitu ya jadi bisa banget, ya bisa banget, bisa lah. Dan itu goals aku tuh kayaknya gitu. Kita tuh bisa bahasa Korea dan bisa banyak bahasa tanpa harus bisa baca, kenapa harus bisa baca gitu? Kecuali kalau yang punya keperluan ya untuk bisa baca kayak gitu. Sampai hari ini gue bacanya tuh lemot banget. Serius tadi, tadi kalian nggak lihat aku baca tuh lemot banget. Tuh harus kayak kayak nih song le ya, ya mungkin pronuncenya lumayan ya, tapi kalau baca tuh lambat banget. Gue udah nyoba baca buku nih, ada buku bahasa Korea ya. Ntar gue cariin, itu lambat banget bacanya Ah enggak deh, ntar libet Pokoknya gitu cuma mau bilang kalau Tenang aja, kita sama-sama belajar ya mm -mm. Haduh Sejauh ini red tergampang, tersulit Grammar speaking, listening Grammar, grammar tuh selalu paling sulit dimanapun ya Paling enak tuh listening Oh iya, paling susah speaking, sorry Listening, speaking, baru grammar Itu ini. Jadi listening tuh lumayan mudah Oke tinggal niru aja, tinggal niru aja Grammar kita jadi mengenai mengkritik meng Oh berarti itu dipakai pas kini. Nah pas speakingnya itu yang memang paling susah Makanya di video yang gue share Kalau masih belum nanti gue share lagi dari di bawah di linknya ya Itu menjelaskan Speaking itu entar Bahkan kita disuruh speakingnya tuh setahun kemudian Jadi bener-bener denger Speaking untuk ngomong ke orang ya Dengar, ngulang -ngulang, Denger, ngulang-ngulang, denger, ngulang-ngulang Belajar ngomong sendiri gak apa-apa grammar jangan dulu nanti ke tengah-tengah baru belajar grammar speaking itu nanti karena speaking itu wujud dari apa yang udah kita punya kita itu kan ibaratnya numpahin air ya numpahin air nanti itu udah bisa keluar luber itulah speaking itu kita bisa yang penting kita gelasnya penuh dulu itu poinnya ya Adinda hmm, Torik kuat favorit sajangnim apa aduh gue gak anak kuat nih Gak tau deh, jangan deh. Gue gak bisa yang kayak gitu-gitu. Saja nih kalau mau beli pernah tenggelam di mana ya? Bisa ada di bawah nih. Yuk ngaji merch ada linknya di bawah ada. Gak ada di websitenya di Yuk ngaji merch karena udah di toko toko gua gua udah nggak jualan lagi. Gua nggak sempet lagi jualan. <laughs> Mohon maaf. Jadi uh, belinya di Yuk ngaji merch ya itu ada insya Allah. Eh Hagu apa kabar? Kok kenapa gua pencet yang apa keluar apa? Hagu baik-baik saja. Kenapa gua pencet di sini keluarnya apa di sini? Sajang nim nonton Olimpiade Tokyo nggak? Nggak, gue nggak nonton. Gue nggak suka olahraga. Yang suka istri gue. Istri gue nonton. Dia sampai seru banget kalau nonton bola atau nonton apa bola lagi nonton apa badminton or something else. Kalau gue tuh kan kayak, hmm. yay, hmm. yay, gitu doang. Nggak seru kan? Makanya gue males. yang Nim, gimana caranya ngobatin insecure? Caranya adalah bersyukur. Ih, aneh banget itu. Ih, cringe banget gue suka geli kalau dengar kata-kata itu di poster-poster. Hubati insecure dengan bersyukur. Apa sih? <laughs> ya, yup, tapi itu benar, cuman agak-agak cringe aja kayak nggak bisa lebih kreatif apa bikin judul. <laughs> tapi beneran, ini kalau buat teman-teman yang udah ikut X School, tapi kalau buat yang belum, inti dari kita tuh selalu hidup di dunia itulah bersyukur. Makanya makanya kalau kita lihat uh, setan atau iblis ketika dia diusir dari surga, apa kata dia? Aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan dan kau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Jadi goals utama setan itu adalah membuat kita tidak bersyukur. Lihat juga di video gue yang di sini nanti aku kasih di sini. Video gue tentang um, Uh, episode berapa ya? Kayaknya pernah bedah pernah tenggelam episode keempat kalau nggak salah. Di situ jelasin bahwa memang goalsnya dia kita tuh nggak bersyukur. Orang kalau nggak bersyukur dia akan mudah ya tadi ya merasa dirinya tuh kurang, merasa bahwa Allah tidak menciptakan dia dengan sebaik-baik bentuk, merasa bahwa Allah salah nyiptain dia, Allah pelit nggak ngasih rejeki dia, Allah poin benar-benar kayak salah semua yang Allah kasih ke dia, dan itu membuat kita nggak uh, mau taat sama Allah. Jadi selalu bersyukur itu poin banget. Kalau kita bersyukur kita gampang husnuzon sama Allah. Ada musibah kita gampang uh, berpikir bahwa ini yang terbaik buat kita. Ada rejeki kita juga nggak sombong karena kita tahu bahwa ya ini memang Allah kasih titipan buat sesuatu untuk kita. Jadi harus terus bersyukur itu poin banget ya dan itu yang dijadikan masalah dalam drama drama Korea kalau itu kalau drama Korea semua orangnya bersyukur nggak akan jadi film ya makanya itu poin manusia selalu nggak bersyukur karena setan ngebisik-bisikin kayak gitu dan itu jadi cerita panjang biasanya jadi 14 episode kayak gitu <laughs> sejang ini malam ini kelihatan fresh tadi tidur dulu kah ya aku tidur dulu tadi sebelum live <laughs> itu lebih ke bukan karena ngantuk atau apa tapi kayak lagi sakit kepala tadi gitu dah. Momen tersedih yang bikin sajang nih malu buat diinget. Sedih atau malu? Beda nih. Kalau sedih apa ya? Apa ya yang sedih ya? Enggak ah, enggak usah sedih-sedih. <tuh> malu. Apa ya? Gue tuh nggak bisa ngingat sejauh itu. Gue tuh nggak bisa inget kayak salahnya orang sejauh itu, nggak bisa ngingat salah gua sejauh itu. Apa ya? momen tersedih, momen tersedih. Apa sih? Gue kayaknya nggak sempet untuk mikirin masa lalu. Gue fokus ke depan, ya. Nggak <laughs> bisa gue lagi pusing, nggak bisa mikir kayak gitu. Nggak nggak tahu kok nggak kepikiran. Beberapa kayaknya udah dua tahun terakhir ini gue tuh ke depan terus ngelihatnya kayak nggak pernah lihat ke belakang. Alhamdulillah ya. Kayak lu bilang rambut merah kah? Nggak, gue nggak malu punya rambut merah. Dulu gue bahagia-bahagia aja. Mungkin gini kali ya teman-teman ya, ini, ini tips ya. Kalau bisa apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan itu murni karena kalian berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. At least kalau itu salah, at least kalau itu salah itu karena pilihan kalian sendiri dan kalian nggak menyesal itu. Itu karena pilihan aku sendiri. Aku mau misalkan ini contohnya, contoh ya waktu itu aku berpikir gini, aku pengen nggak lulus kuliah, aku pengen keluar aja terus kerja, terus bikin usaha sendiri ya. Kalau sampai itu terjadi, aku melakukan itu karena karena keputusan aku sendiri bukan karena dorongan dari orang lain dan aku nggak perlu nyalahin orang lain nggak perlu nyalahin Tuhan Gak perlu nyalahin takdir karena itu pilihanku sendiri so gagal pun aku tetap tetap ngerasa itu ya itu keputusanku sendiri it's okay aku kalau gagal ya aku bangkit lagi kayak itu kayak kemarin aku potong rambut apa mau warnain rambut dulu itu ya karena aku pengen aku yang pengen sehingga kalau sekarang pun aku nggak mau potong rambut apa nggak mau warnain rambut karena aku yang pengen karena aku punya alasan untuk itu aku nggak nggak malu dulu kayak gitu tetap aku tampilin nggak malu uh, dari sekarang aku menyukai diriku yang sekarang karena juga aku punya keputusan untuk itu. Karena bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena dipaksa siapapun kayak gitu ya. Jadi pastiin semua yang kalian lakukan dalam hidup itu karena keputusan hidup kalian sendiri itu membuat kita jadi nggak terlalu kayak pernah nggak sih kayak aduh harus oh, gue kayak gini. Aku nemu satu pertanyaan tadi yang tadi Sajangin pernah malu apa enggak? Pernah, tapi ini udahlah udah lewat gitu ya. Pernah tapi pernah. Yaitu gue pernah dulu mirip kayak bah cara belajar bahasa sekarang ini gue belajar bahasa Jawa waktu kuliah di Jogja karena gue bukan orang Jawa kan <tuh> itu sama dengan metode ini yaitu denger terus coba maks maks, maks maksudnya apa ya kayaknya dia maksudnya ini ya? terus misalkan ya ada orang bilang bro wes mangan urung wah wes sih wes mangan aku mangan itu apa mungkin makan kali ya pas lihat oh iya bener habis itu dia makan berarti mangan itu makan jadi gue tuh nggak pernah bertanya atau lihat kamus jawa lu pernah nggak sih ke tempat suatu daerah lu belajar bahasa daerah kan nggak pernah lihat kamusnya kan lu lu coba nangkep aja oh konteksnya tuh ini kayaknya secara manusia tuh begitu ya sama orang belajar bahasa harusnya gitu ya nah terus ada satu yang gue keliru tapi ini gue jadi mengerti bahwa Orang tuh emang harus salah sih. Gue mengartikan sebuah bahasa, gue gak perlu sebut bahasanya karena ini jorok ya. Tapi gue ngartiin itu adalah arti bahasa tersebut. Artinya adalah, oh maksudnya adalah adik-adik kecil. Jadi gitu ya. Kata tersebut artinya adik-adik kecil. ya. Padahal itu maksudnya tuh jorok, ngerti gak sih? Tapi gue coba nangkapnya, oh mungkin maksudnya ini. Suatu ketika, aku tuh ngisi ada apa dengan Korea episode ke berapa ya? Eh, kok episode? Ada apa dengan Korea mungkin yang show kedua apa show ketiga gitu di Bogor. Gua dateng terus gua ngomong ke ini apa namanya kayak ke, ke teman-teman yang hadir gitu kan ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini masih pada SMA ya? Iya, SMA Kakak. ini rame tuh. Di di ini tuh di apa ya? Lipi atau apa pokoknya rame banget tuh sampai full gitu, Meluduk. gitu. Yo gitu. Aduh, kalian ini masih banget ya gitu luar biasa kalian ini wah itu tuh kan gitu kan ngomongnya kayak gitu terus ha mereka tuh ketawa ha, ha. tapi karena kan orang Bogor karena orang Bogor nggak paham juga mereka mungkin sama-sama nggak -sama paham tapi orang-orang yang ngerti bahasa Jawa kayak hey, itu itu Fuad bener ngomong begitu itu bener dia ngomong begitu terus kayak gue udah sampai dia gitu pas pulang dong habis acara itu gue langsung OTW bandara Set hotel bandara di mobil bareng Ustadz Timur juga Terus Ustadz Timur tuh lagi nyetir dia bilang begini At, Itu emang di bahasa Korea ada kata-kata Ah nggak ada Ustadz adanya namanya makanan namanya kimchi Kimchi makanan ya Kalau ada gitu Nggak ada, nggak ada, adanya makanan doang gitu. Kalau kayak makanan kan kimchi gitu. Terus tadi kok kamu ngomong kayak gitu? loh itu kan artinya ini ustadz gini 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 dia bilang oh itu salah coba deh kamu cek artinya deh terus Hah, apaan emang coba cek artinya deh terus gue buka di internet langsung kayak <susur> <susur> ya itu yang terjadi teman-teman aku telah mengata-ngatain anak orang di satu ruangan itu tapi ya sudahlah nah itu contohnya itu salah satu hal yang bikin malu sekali tapi ya sudahlah <tuh> itu ya nggak <tuh> ngerti katanya Jiha ya udah kalau gue ngomong malah bahaya ya aduh Sajang ini mau lihat dong koleksi kayak staffnya punya gue nggak ada, adanya punya anak-anak. Jadi gue tuh kemarin bikin Uh, open open donasi lah kurang lebih gitu buat teman-teman yang mau ngirimin <coughs> apa namanya case staffnya album dan lain-lain silahkan kirimin ke alamat gua ada alamatnya di bawah di fortnime.com kalian bisa buka itu kirim dan sampai sekarang juga masih menerima itu buat apa ya daripada lo bingung buat apa lo kirim ke sini aja Gak bagi kalau gue sih seringnya pakai buat properti untuk syuting syuting tuh nggak harus film ya syuting kayak kadang gua lagi live gue tuh sok-sok nunjukin supaya lebih meyakinkan gitu ya Nah itu silakan nanti kalau mau tahu case staffnya apa aja bisa juga lihat di video-video gue sebelumnya yang trial and error di situ ada sekardus gede banget isinya tuh ya album dan lain-lain tapi itu bukan punya gue maksudnya ya sekarang punya gue karena udah dikasih ke gue cuman itu dari teman-teman semuanya kayak gitu ya. Yeah. Sajang ini bener kah habis subuh baru tidur? Kadang iya, kadang tidak. Kemarin sih alhamdulillah enggak ya. Kemarin gue jam 1 atau jam 2 tuh udah tidur alhamdulillah ya. Oke okay, deh, thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Makasih banget. Alhamdulillah berlamin. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Udah jam berapa nih? Pas nih eh, 54 ya dikit lagi lah. Kita tidur lebih awal dulu. By the way, hmm, udah beberapa malam <coughs> kerjaan gue kayak nyatet-nyatetin gitu. Misalkan kayak... Ya gue lagi <coughs> fokus mana nih kelihatan nggak ini jadi gue kayak kayak tau banyak catatan ini gue sampai malam nggak apa ya sampai pagi ini gue pernah sampai subuh nih cuman cuman ngerancang-rancang program untuk kita jadi program gue nggak usah ngeliatin nih, ya, cuman mau, mau mau pamer aja kalau gue lagi ngerancang untuk program untuk kita maksudnya gue belajar tapi gue juga pengen belajar dan temen-temen juga enak ngeliat pelan belajarannya itu gue lagi rancang dan memang sekarang kita masih kayak gini dulu di situ udah ada beberapa opsi semoga bisa segera terlaksana opsinya itu sebenarnya adalah sehari kalau kalian lihat di sini boleh gue share sedikit ya sedikit aja di sini gue bikin poin-poin eh -poin, uh, salah satunya adalah oh udah gue hapus ya nah ini nih <laughs> jelek banget tulisan gue ya nih gue bilang eh uh, tiap hari kan harus belajar bahasa Korea. Jadi ini ini kemarin gua kasih kesimpulan karena banyak yang bilang, "Kak, kita break dong sehari sekali." Jadi biar kita tuh nggak bosan lihat kak Fuad juga. Hari ini kita kita live, besok enggak kayak gitu gua bilang. nggak bisa karena gua bikin program ini tuh sebenarnya untuk diri gua sendiri. Artinya, tanpa gua live pun gua tetap akan belajar bahasa Korea setiap malam karena gua punya target 2200 jam kayak gitu. Jadi ada yang nonton ataupun enggak, gue akan tetap live. Cuman gue kepengen share ini. Siapa tau ada teman-teman yang juga pengen berjuang bersama gue gitu kan? Nah gitu makanya gue bilang itu. Jadi gue kemarin kata kayak komen-komen kalian itu, gue coba jadi ini tuh masalah. Terus gue coba cari solusinya. Jadi ketika dibilang masalahnya adalah kalian bosen mungkin ngelihat gue itu jawabannya adalah gue tetap harus belajar gak bisa gak live gitu mungkin kalau ada yang bilang kak aku uh, ini deh tim maraton ya silahkan aja kalau emang maraton karena kalau gue berprinsip gue mending sehari sejam daripada seminggu terus tujuh jam di di dihabisin di gitu ya yang kedua ada yang bilang kak satu jam itu terlalu lama eh bagaimana ya satu jam oh ya buat kalian satu jam itu terlalu lama nah kalau buat aku satu jam itu terlalu singkat karena kalau kita lihat di sini ya? <tuh> nah ini satu jam 2200 jam sama dengan 6 tahun Kalau kita mau kayak, gini Kita baru bisa punya Bisa nguasain bahasanya tuh 6 tahun lagi gitu Nah berarti kalau mau 2 jam Kita 1100 jam eh 1100 hari maksudnya Itu 3 tahun Kalau kita belajarnya sehari 3 jam Kita 733 hari alias 2 tahunan baru bisa Dan itu udah normal nih 3 jam 4 jam kalau emang bisa Kita 550 hari alias satu setengah tahun So gua ngerasa Mungkin Caranya adalah pabo gombang tetap sejam, live nya tetap sejam, kayak sekarang ini. Tapi nanti gue mau bikin konten yang bisa di-upload tanpa live, ya. Aku upload tanpa live, sehingga kalian bisa nonton kapan aja, karena kalau live itu kalian terbebani harus nonton pas live nya itu kan. Nah, aku akan upload, tapi ini mungkin lebih ke khusus ke pabo cinggu ya. Kalau mau teman-teman mau gabung jadi pabo cinggu, sekali lagi bisa join jadi pabo cinggu, ya nggak keluar tombolnya. Nah itu akan aku uploadin video. Aku belajar yang kemarin tuh baca buku. Baca buku tuh sejam. Baca buku yang buku anak-anak itu sejam. Kemudian nanti konten yang lain lagi sejam. Jadi minimal tiga jam sehari kontennya. Pagi, siang, sore itu yang ngebayangin upload. Kemungkinan sih baru mulainya. Kemungkinan baru mulainya minggu depan atau dua minggu lagi deh. Karena gue mau bikin itu dulu. Jadi kemudian nanti tiga jam tiga jam itu satu jamnya itu live bareng gua sehingga nggak ngebebanin teman-teman yang memang nggak niat belajar bahasa Korea teman-temannya tuh emang datang ke sini mau seru-seruan aja kan ada emang teman-teman kan banyak kan di sini yang juga nggak kepengen bisa bahasa Korea banget cuman seru aja nontonin gua gitu alhamdulillah kalau gitu nah itu jangan dikasih beban belajar biar aja teman-teman sejam cukup untuk seru-seruan gitu kan seru-seruan nah untuk yang serius belajar ya gabung jadi pabo cinggu dan akan dapat dua konten tambahan jadi tiga jam gitu maksud gue sehingga ini kayaknya jadi penyeimbang gitu. Buat yang mau belajar detail banget harus tiga jam karena dia pengen belajar untuk bisa kan. Gue juga harus untuk bisa kalau cuma bercanda ya masa cuma sejam. Tapi untuk yang bisa senang senang ya dia bisa ngikutin yang satu jam tadi yang live gitu. Jadi nggak ada beban baik untuk yang mau senang senang maupun untuk yang mau mau serius. Thank you ya udah nemenin ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara. Jangan lupa support ya.